Mbak Ambi. Halo. Gimana Mbak kabarnya? Oh sehat seperti biasa. Masih ingat nggak sama saya Nisa dari IAA? Oh Nisa, iya Nis masih ingat. Gimana kesibukannya sekarang? Oh biasalah sibuk urus anak di rumah. Si Mbak bisa aja. Mbak, saya mau ngobrol nih, tapi nggak enak kalau ditelepon. Gimana kalau kita ketemuan? Wah boleh, boleh. Kapan itu? Gimana? Kalau hari Sabtu jam 11 di kantor agen saya. Oh boleh, boleh. Jam 11 mah saya habis shopping mingguan biasa. Bisa, bisa. Oke deh Mbak, sampai ketemu besok. Oke. Halo Ci, maaf ya lama macet. Ya udah mah, gak apa-apa. Saya juga baru datang kok. Oh iya? Gimana jadinya? Jadi gini loh Mbak, kemarin-kemarin kita dapat tawaran baru. Oh, dari siapa? Shooting stripping di Indosiar. Aduh, yang ada naga terbangnya itu? Iya, benar banget tuh. Oh, tahu-tahu. Full shooting selama 1 tahun. Tapi jam tayangnya tuh kurang bagus gitu loh Mbak. Masa ditayangin jam 1 malam? Coba. Ya ampun, nomor harus kesehatan semua. Apa yang susah malah? Tapi di sini Mbak bisa dapat bayaran 7,5 M. Oh iya. Cuma iya. Belum sama komisi deh untuk saya. Aduh ya ampun, udah ditayangin jam 1 cuma 7,5 M lagi, belum komisi. Gimana sih? Tenang dulu deh Mbak, tapi nih ya kita dapat tawaran yang lain nih. Iya, dari mana? Sitcom Trust TV. Oh, Trust TV. Iya, bagus-bagus. Iya, nah itu 1 tahun juga. Tapi Mbak bisa nggak padat banget kayak di Indosiar gitu loh. Jadi saya masih bisa shopping lah ya. Iya, masih ngurus anak juga bisa. Iya, bagus kok. Iya, bener banget kan. Dan tahu nggak sih Mbak? Iya. Trust TV itu kan nomor 1 di Indonesia kan? Oh iya, di Indonesia. Iya, bener. Nah, di sini bayarannya tuh 5M. Dan kalau Mbak mau, nanti saya di-link sama casting directornya biar dapat tambahan 2,5 M dari merchandise-nya. Tapi buat saya 10% dong, Mbak. Duh, kok malah jadi makin kecil sih? Belum dipotong. Dan buat saya 10%. Itu kan belum dipotong buat komisi kamu. Ih, jadi makin kecil dong buat saya. Aduh, duit mulu deh mikirnya. Jangan saya buat shopping, Mbak. Masih. Tapi kan Mbak tahu enggak sih, trans ini kan bakal bisa buat Mbak naik pamor lagi. Iya sih. Gimana iya. Dong? Dan ini tuh yang untuk jangka panjangnya bagus banget buat Mbak. Oh gitu. Tapi apalagi gede lagi Trans TV itu stasiun nomor 1 di Indonesia. Oh iya sih, saya juga tahu itu. Iya, jadi gimana nih Mbak? Duh gedein lagi lah, saya tadi baru nanya trainer saya, katanya kalau main jadi pemeran utama di sitcom 10M loh gajinya. Masa tadi cuma 5M doang? Korupsi ya mbaknya, gimana sih? Aja nih mbak, suzon mulu. Ya gimana dong jadinya? Mbak udah lama vakum nih, jadi mbak dianggapnya tuh pendatang baru. Mau pendatang baru gimana? Saya udah dari zaman bahula main film loh, mbak gak pernah lihat saya di TV? Iya sih, Mbak tuh udah zaman baheula main film. Iya tuh tahu. Iya, tapi kan Mbak sekarang posisinya lagi lemah. Karena udah lama vakum. Saya kan bukan saham yang lemah naik turun itu loh, Mbak. Mbak, mikirnya duit mulu. Ah, aduh gimana dong? Saya mau shopping butuh duit. Tapi ini tuh kan buat peluang besar, Mbak. Mbak bakal jadi naik pamor lagi. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Terus gimana dong jadinya? Pokoknya boleh-boleh aja sih Mbak yang urus, terserah gimana. Pokoknya saya mau bersihnya 7,5 M ya. Oke deh Mbak, nanti saya usahakan ya. Iya, 7,5 M ya. Deal? Deal. Mbak Tri Indri Ambi. Oh iya, saya tahu. Mbak Ambi ini. Oh Mbak Ambi, ya.
Mbak Ambi kan itu orangnya humoris ya? Banget. Humoris banget. Makanya jadi kita butuh sebenarnya sama yang Mbak Ambi ini. Bisa nggak di approach di Mbak Trin? Bisa banget. Bisa banget. Ntar saya yang hubungi agennya aja. Iya. Terus kalau masalah budget gimana ya, Bu? Budget, coba saya cek ya. Budget tuh jadi gini. Kita butuh kita punya budget 13 miliar. 13 miliar. Nah, kalau misalnya 13 miliar ini karena buat dua artis, bisa enggak Mbak Oki ini nego ke Mbak Ambi? Bisa turun. Nah, kalau misalnya bisa, ntar sisa budget kalau misalnya diturun dari dua artis ini, sisa budget ini 10%-nya bakal buat Mbak Oki. Gimana? Setuju banget sih, ntar biar saya yang approach aja gimana ketemuannya. Oke, sip. Mohon bantu aja ya, Mbak Oki. Ada 3 pilihan nih. Yang satu tuh Raffiani, terus Iva dan Laila. Nah, si Raffiani ini kan artis pendatang baru. Tapi saya tuh yakin banget loh dia tuh punya talenta dan dia tuh pas banget buat dipasangin sama Mbak Ambi. Oh, Mbak Ambi. Iya. Nah, selain itu, Raffiani ini juga sukses di sebuah teater. Nah, harga untuk Raffian ini 4M deh, jadi totalnya 12M sama Mbak Ambi. Mahal banget tuh 12M. Ih, si Ambi tuh kan dia apa ya, ratingnya udah turun gitu loh. Terus yang saya tahu dia tuh belum pernah main sitcom sama sekali. Jadi, ya itu jadi harganya mahal banget lah itu. Terus apalagi si Raffiani kan, Raffiani kan belum pernah muncul di TV kan, dia baru jago teater gitu. Jadi kalau misalnya si Ambi dan Raffiani ini gue ambil itu paling 5,5 lah ya. Ya ampun Mbak, gak bisa dong masa bintang film senior 5,5M gitu. Ya si Ambi jadi 7,5M deh, saya turunin. Dan buat Raffiani tetep deh 4M, gimana? 11,5 ya? Iya. Sebenarnya saya masih ada sih artis dari agensi lain, cuma penawaran terakhir ya buat Mbak Ambi ini paling saya kasih 6,5 lah. Terus buat Raffiani 3,5, total 10. Nah, gimana? 10M ya? Oke deh. Tapi yang buat merchandise-nya tuh 2,5M jadi kan? Jadi, bisa banget. Oke deh. Gimana? Deal? Deal. Sip. Iya, teater lagi. Bukan, ini tuh lebih mudah dari teater. Terus dapat buat kamu lebih terkenal gitu loh. Apa sih ceritanya, jangan setengah-tengah gitu dong. Tuh. Iya, jadi gini nih ya. TransTV itu lagi buat sitcom. Dan itu tuh ditayanginnya setiap hari Selasa jam 6:30. Terus kamu dapat tawaran 2,5 miliar setiap tahun. Gimana? Hah, 2,5 miliar? Bentar. Oke. Tuh kan, langsung main teater aku aja kalau dihitung sekarang bisa dapat 3,5M. Coba, masa ini cuma 2,5? Ya ampun, masa sih? Masa 1 miliar banget bedanya? Ya, ya udah deh, aku cari yang lain aja gimana ya? Jangan. Oh, 3M deh, 3M. Iya, 3M deal ya. 3M deal ya, oke. Okay. Beneran ya? Sip. Gue tunggu kabarnya buat casting. Kabarin aku ya.
kayak biasanya aja. Mas ingat nggak sama saya? Eh kan tadi udah nih. Cepet banget.